Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel saya Wono Agung Teknik Auto. Mudah-mudahan Anda selalu sehat-sehat semua ya. Semoga saudara-saudaraku diberi kedamaian dan kemakmuran semua. Amin ya robbal alamin. Kita putar musik ya. Langsung aja kita tuju ke tujuannya. Bisik kelos ini yang mau kita servis. Mudah-mudahan penyakitnya langsung ketemu. Oke. Oke saudara-saudara. Oke dulur-dulur. Oke, terima kasih ya. Ini mobil Xenia Avanza. Sama bagian pengapian sama. Ini guys, disiklosnya retak. Jadi mati dia. Ada kebocoran. Iya kan, retak dia. Xenia waktu hidup langsam dia udah terasa goyang. Bawa jalan terasa kali, apalagi hidup AC berat. Karena businya mati satu akibat disiklosnya mati. Kalau sensor-sensornya bagus semua, nggak ada masalah. Kabel-kabel itu nggak ada masalah, udah kuat. Nah, dituju ya di sana aja, di siklos ini aja dituju. Oke dulur-dulur, juga driver-driver paham-paham sedikit lah. Ini hanya membagi-bagi ilmu sedikit, ilmu pengalaman. Ini kepala baterai ya, jangan lupa kuat. Perhatikan kepala baterainya harus kuat, bersih. Siram air panas bisa, siram air dingin bisa, dia nanti rotok sendiri kepala baterai. Ini guys yang baru, kita coba dulu yang pasang ya dulu. Kita coba pasang dulu, mudah-mudahan udah pasti dia penyebabnya ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba, kita coba. Oke, di tray start. Oke, berhasil. Oh, mantap kok. Sip, sip. Matikan. Oke, start lagi. Oke, mantap. Itu aja lah guys. Video dari saya Wono Agung Teknik Auto ya. Semoga Anda sukses selalu. Amin ya robbal alamin.